dengan Jenny Chan. Saya paduan suara, tim paduan suara. Oh, tim paduan suara. Nanti akan nyanyikan lagu dari berbagai macam bahasa. Saya nanti yang bahasa Mandarin, mewakili dari Chinese. Setelah saya juga ada yang Arab dari Muslim, ada yang berbagai bahasa dari Manado, Ambon, ada dari Batak dan Jawa. Ini udah berapa kali Bu? Acara ikut acara paduan suara ini udah berapa kali? Baru pertama kali. Oh. Sebelumnya sebagai profesinya? Profesinya sih sebelumnya saya wedding singer. Wedding singer. Ya, cuman minta bantuan untuk bisa gabung di acara. Oh, wedding singer. Oke, okay. Mantap-mantap Kak. Yeah. Kak Ci. Harapan depannya deh. Harapannya gimana nih, Ci? Harapannya pasti kedepannya lebih baik. Kita walaupun beda-beda agama, kita tetap bersatu, kita saling bekerja sama, bergotong royong semuanya karena bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Gereja Katolik Romo Putra Trisanto. Ketua Panitia Natal Masyarakat Cinta Pluralisme Ibu Leni Purba dikenal juga untuk maju dalam penyelenggaraan yang Natal. Ketua Bidang Masyarakat Cinta Pluralisme Bapak Habib Zain Azegaf. Ketua Seknes Joko Widodo Indonesia untuk dikenal maju depan untuk ikut menyalakan ini. Pembina MCP Pendeta Andreas Benaya Rehir. Perwakilan Alas Gereja dan Organisasi Kristen kembali Bapak Pendeta Jacqueline Fritz Manputi selaku Sekretaris Umum PGI berkenan untuk maju. Pendeta Tommy Lekong selaku Sekretaris Umum PGLI, Pendeta Stefanus Balaati, Sekjen API, Pendeta Selamat Siritonga, Majelis Umat Kristen Indonesia dan Gembala Indonesia, Gembala JKI Hananel Surya, Pendeta Haritan, Ketua-ketua organ dan ormas pendukung acara, sudah di Indonesia, Ketumbala Raja Bapak Sulianto Rusli. Kemudian Bapak Iwan Wilasono selaku Ketum Jaman, Dr. Jamaluddin Kubudur, Bapak Oscar Pendong, Ramuni Indonesia, Bapak Kedik Wirawan selaku Ketum GK, Bapak Ade Reza, Bapak Aldi Nababan selaku Sekjen BJI, dan perwakilan lintas agama. Kembali kami memanggil Ketua Masyarakat Cinta Pluralisme Bapak Habib Zain Azegaf.